Hi guys, good morning and happy Saturday semuanya. Selamat malam minggu. Hayo, siapa yang malam mingguan cuma di rumah? Aku. Tapi belum tahu sih guys, hari ini mau kemana. Sementara tuh belum ada planning gitu, jadi aku mau nge-spam aja mumpung lightingnya masih ada. Aku tuh kangen banget by the way sama mochi seal aku. Udah lama banget gak aku squish. Padahal aku tuh udah punya full set gitu guys, yang series pertama. Nih, ada yang peach juga. Duh, susah guys, diskusinya banyak udara. Terus ada yang mango juga. Ini favorite aku dari Mochi Seal. Wanginya tuh enak banget guys, yang mangga. Udah gitu warnanya juga cantik gitu loh, kayak mangga beneran. Emang dasarnya aku suka mangga sih. Terus ada yang panda. Duh, parah kangen banget zaman-zaman nge-squish ini tuh. Halo, tes. Aduh, capek banget guys, jujur. Tadi aku tuh udah bikin video. Jadi ini tuh retake video gitu loh. Aku udah video ngomong sampai belepotan, sampai selesai videonya. Terus ternyata pas aku next, gak ada suaranya. Jadi intinya aku ngomong kalau aku tuh kemarin baru lihat koleksi aku lagi kan guys. Dan aku rasa aku tuh udah cukup punya gitu. Squishy-squishy yang aku suka, squishy-squishy yang aku mau sebenarnya. Nah, jadi aku decide untuk jualin beberapa squishy aku. Nih, salah satunya tuh si Crazy Poo ini juga aku jual guys. Ini tuh bahkan yang series pertama loh, dan itu masih super perfect condition dan wanginya masih wangi banget, nget. Terus OP sama tag-nya juga lengkap. Kalian bisa cek di flutter.sale guys kalau kalian mau lihat detailnya. Terus ini bertiga juga aku jual. Kalau yang bertiga ini aku jualnya satu set gitu dan super murah. Yang watermelon ini udah susah dicari karena dia series pertama. Kondinya tuh crack gitu di samping-samping sini ya kalau kalian bisa lihat. Hai guys, selamat siang dan happy Sunday. Oh my god, akhirnya aku nge-spam lagi guys. Kemarin tuh aku udah mau nge-spam, cuma akhirnya aku diajak pergi sama omaku sebentar. Jadi gak jadi nge-spam deh, karena keburu lightingnya tuh udah hilang gitu loh. By the way, ini dia box aku yang paling berantakan guys, karena isinya tuh beda-beda semua. Kayak cuma ini doang yang lumayan rapi. Jadi ya udah guys, karena aku gak bisa beresin, aku gak ngerti lagi beresinnya, ya udah aku biarin mereka kayak gini aja. Karena lumayan lucu juga kok berantakan kayak gini, biar gak bosen guys sama box yang tertata rapi gitu. By the way, hari ini kalian kemana guys? Udah pada nonton Maleficent belum? Oh my god, itu filmnya bagus banget. Parah. Aku gak akan spoiler, tapi kalian wajib nonton guys, parah. Yeay, cahayanya ada lagi. Nah, kalau kayak gini kan jadi lebih bagus guys. Aku lebih mood juga nge-spamnya. Cuma emang panas sih di luar, jadi aku gak bisa spam banyak-banyak gitu. Karena gak tahu deh, kalian tuh kalau baca berita, emang sekarang tuh cahaya kan, cuacanya tuh lagi panas banget di mana-mana, sampai bahaya banget gitu loh buat kulit. Jadi kalian jangan sering-sering keluar tanpa sunblock ya guys ya. Kayak ini nih, kayak aku lakukan sekarang, aku malah berjemur. Ini aku nggak pakai apa-apa, coba. Tapi nggak apa-apa guys, karena aku tuh emang udah kangen banget nge-spam kayak gini. Rasanya kayak nggak afdol aja kalau nge-spam nggak ada yang terang kayak gini. Guys, by the way, aku lagi nyari ini yang warna ungu deh. Dari dulu sih sebenarnya, tapi nggak ketemu-temu. Jadi kalau kalian punya ini yang warna ungu dan perfect condition, terus for trade atau for sale, DM aku ya guys. Kalau bisa yang ada tag-nya ini juga. Hai guys, good morning. Yes, akhirnya aku bisa nge-spam guys. Happy banget. Parah, aku kangen banget sama kalian. Karena minggu kemarin tuh aku gak sempet nge-spam kan. Aku cuma sempet bentar banget itu videoin hasil deko aku yang jin besan. Itu pun tuh ya, aku videoinnya buru-buru banget dan super seadanya. Karena abis itu aku langsung pergi guys. Bener-bener kayak 5 menit sebelum pergi tuh aku sempetin videoin dulu. Terus aku editnya di mobil bahkan. Terus pulang tuh udah malam, udah capek, jadi gak sempet nge-spam lagi. Ya pokoknya gitu deh guys, kesel banget kalau aku tuh gak sempet nge-spam sama sekali. Padahal pengen banget nge-spam. Jadi ini mumpung aku lagi sempat dan ada cahaya juga, aku pengen banyak-banyakin nge-spam aja daripada aku nanti gak sempet. Oh ya guys, kalian apa kabar nih semuanya? Terus hari ini kalian mau kemana? Komen di bawah. Hai guys, yay, seneng banget akhirnya aku bisa nge-spam. Hari ini kita spam di box yang ini ya guys ya. Aku kangen banget sama box ini, parah. Isinya tuh squishy-squishy yang lumayan besar gitu.
tapi tetap cute. Terus ada ini juga. Ayo, kalian masih ingat gak squishy ini? Ini tuh waktu tuh kayak blind bag gitu, guys. Ini enak banget sih di squishnya. Aku jarang deh lihat orang yang masih punya ini, by the way. Terus ada Fuakyun Donut yang gede. I believe orang-orang juga pasti udah pada gak suka ini, tapi aku suka banget. Apalagi yang bebek ini, aku suka banget sih sama warnanya, desainnya gitu-gitu. Aku pengen collect yang lain, cuman karena dia gede, jadi aku bingung gitu loh taruh di mana. Terus ada ini juga. Ini tuh animal bandnya Punimaru yang jumbo. Enak banget guys, lihat tuh. Thumbnail. Oh iya, kalian hari ini pada mau pergi kemana?